perjalanan yang kulalui ini, walau berliku dan berduri, dengan tabah tetap ku tempuhi itu semua kehendak Ilahi. Aku masih di perjalanan dalam mengharap sejarah kasih. Luka dan derita, onak dan ranjau, menjadi raksa belikat jasmani. Perjalanan ini mencari suluh kehidupan agar hidup berpedoman mengharap redaan Tuhan agar berakhir satu penderitaan. Aku yakin perjalanan ini tidak hanya terhenti di sini, walau luka tak terobati, kenangan lalu ku sandar di hati. Mer, cukup. Bah, nasib kok, nem mati kok kerja kan? Agar tak kamu semua keluar dulu, aku sudah menyelesaikan barang ini. Kalau aku terus terang kan, senang. Aku ndak juga suka mengugut orang ini. Ngerajakan orang, hanya akan mendapatkan sesuatu. Tapi, aku boleh menyuruh orang itu ngerajakan kau bila-bila masa saja aku suka. So, terpulanglah arahmu. Kau akan cara senang kah? Cara susah. Ini yang ku malas ni. Merita. Bos. Dia pun ku tinggal dalam. Bahlah jok. Kami nunggu di kereta.
Maksud Erna, si Hairi indak amanah menjalankan keraja waktu Erna dada. Siapa lagi, Pak? Ia kena bagi kepercayaan. Jangan menuduh indak tentu pasalan ini. Sekarang sendiri yang dapat malu. Ada baiknya Erna selidiki dulu benar-benar. Itu tak pasalnya Erna mau mengaudit akaun syarikat. Sudah Erna usulkan perkara ini arah staf syarikat sama si Hairi? Belum lagi, Pak. Ini baru cadangan. Sebab itu tak Erna akan minta pendapat bapa. Kalau untuk masa panjang syarikat, indah pula ada masalah tu. Siapakah Erna suruh memeriksa akaun syarikat atau? Ya, Tani. Yang Erna masih fikirkan, Erna mau orang yang benar-benar boleh dipercayai. Apa dia cakap kena nak beranak ni? Siapa dia percaya ni, bang? Nina, si Erna. Kan mencari orang. Kan mengudit akaun syarikatnya. Akaun syarikat? Erna, bukan kerja si Harry kan, Tok? Andang pulang kerja Harry. Udah itu kenapa? Si Harry dah kerja kerja arah syarikat Erna kah? Masih pulang, Mak. Tapi Erna mau orang lain mengaudit akaun syarikat. Ada je si Harry. Kenapa pulang disuruh orang lain mengaudit? Ada tah yang dekat, Nak. Dalam akaun syarikat si Erna tu, ia takkan disuruhnya orang lain memeriksa tu. Apanya si Harry karang tu Erna? Seolah-olah tak Erna ni indah percayakan ia. Ia tu bukannya orang lain tu. Tu nang Erna je tu. Pernegaan dengan pertunangan. Jangan dicampur aduk. Benar pulang tu, bang. Tapi mesti juga ni pikirkan. Ini kan pasal pernegaan karang si durangan ni putus tunang. Erna, jangan kau tuntutan tu semua si Harry itu. Mama takut lain pulang karang jadinya. Sudah nyangkut. Pernegaan dengan pertunangan indah dapat dicampur aduk. Aku setuju ke pulang dengan cadangan si Erna tu. Tapi siapa Erna cadangkan untuk memeriksa akaun syarikat si Erna tu? Kalau ikut kelulusan sama pengalaman, si Munir. Munir? Si Munir mana ni Erna? Si Munir kita nikah? Erna, indah kau apa-apa kan, Nek? Sadarkah kau apa yang kau cakapkan, Nek? Jangan-jangan si Munir itu... Jangan takkan mengadang-adakan cerita. Ani baru cadangan. Belum lagi putus. Lagipun si Munir itu memang ada hak. Hak? Hak apa, bang? Hak apa? Nya bapa tadi, Munir ada hak. Dah ada kamu rasa bercakap macam itu, Nyangku, si Munir itu memang layak. Kamu itu sudah pendengaran tu. Macam mana pulangnya kan layak, bang, si Munir itu? Jangan kamu lupa. Si Munir itu, miatungnya usulnya tu. Kali dia kali dulu belajar ke luar negeri dari Serna. Ya tu bukan saja lulus. Tinggi pengiktirapannya tu. Tidak ada ramai orang macam kali dia tu kelulusan. Assalamualaikum. Kembali apa? Kan ngajikan abang tu, Tok. Dari tadi sudah, Siti kemarin. Dari tadi lah. Abang bapa di belakang. Kalau pencuri masuk, habis barang hilang. Kalau pencuri masuk, dah ada lagi dapat keluar dari kedai ni. Abang baca-baca sudah ni.
Yang bung. Mun karena sekali perpadan muka. Balik ke? Ih. Nah, duduk sini. Thank you. Lama sudah si Tinda kemari? Macam mana jua orang tu dah suruh datang. Takut girlfriendnya nampak. Sekarang jealous. Orang macam abang ni payah kan boleh girlfriend. Bukannya payah. Jual mahal. Orang suka, abang buat dia tahu. Siapa? Manalah Siti tahu. Abang punya hati, abang yang merasa. Ya, tak abang dah pandai itu. Setelah abang, straightforward saja. Kalau orang itu suka, abang suka kah? Terus terang saja, bah. Bapak juga kan dipendam-pendam, kan? Paning saja kepala. So, main terus terang, ne. Oui. Jadinya kalau Siti cakap, Siti suka? Apa? Siti hari mencari dia pulang. Ha. Nah. Anak lampau sudah, Nek. Nah. Tak jahat lagi, kan? Cuba kau tukar warna biru tu. Hello sayang. Waalaikumsalam. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy saja hari ni. Kenapa hair? Bagas hantar mama tadi ke klinik. Ya, mama sakit kah? Indah pulang. Check up biasa saja. Ada perkara Harry kan begitu Erna ni. Pasal apa? Pasal cadangan Erna kan audit akaun syarikat. Kalau Harry kan convincekan Erna untuk tarik balik cadangan itu, jangan tah, buang masa saja. Bukan cuma tu. Harry agree. I have no problem with that. In fact, Harry akan memberi sepenuh kerjasama. No problem. Banar. Mi cakap banar ni. Okey. Kalau macam tu, bagus ya. Okey. Malam ni, Harry akan kenalkan Erna dengan accountant yang paling top. Kalau Erna dah sibuk malam ni, I will arrange the dinner with him tonight. Okey? Dinner? Malam ni kah? Yes. Tonight, Harry kan kenalkan Erna dengan kawan Harry, yang ni top accountant. Okay, Harry yakin yang akan menghampakan Erna dan syarikat ini. Harry kenalkah accountant yang kan Harry kenalkan ini? Of course lah. Minda kan Harry kan rekomenkan orang datuk tertentu kan? Yang ni kira macam my best friend je lah. Okay, terima kasih saja. Tapi Erna sudah ada calon, kamu buat kerja tu. Sayang, ia ni bagus mas sayang eh. Confirm sayang will puas hati. Okay, I appreciate your offer. Tapi Erna sudah cakap tadi, Erna ada calonnya sudah. Siapa? Aku akan minta persetujuan kita saja. Bapa tak kau minta persetujuan aku. Kelaku dalam hal ini, mana lagi ada kena mengana? Kita pun ada hak jom tahu hal ini, bang. Yakin kau kah? Tidak salah keputusan kau ini. Kedai aku yakin, bang. Ia boleh. Kalau sudah macam itu perasaanmu, teruskan saja. Tapi kalau ada masalah yang berbangkit, jangan aku dibawa-bawa. Insyaallah, bang. Bang, kupikir sampai sudah masanya diorang semua mesti tahu kan perkara sebenarnya. Jangan dulu.
Kena aku tidak mau ia tahu. Tapi bang, nyangku jangan dulu, jangan dulu. Munir, bapa kau ni? Tidak ada bapa. Munir baca buku. Ani apa ni? Hah? Jangan kerana pasal ni kau sanggup menipu bapa. Ni. Ganya apa? Hah? Indah peda ni barang ni kau pelajari indah peda. Kawan-kawan Munir. Jangan tak kau ikut kawan-kawanmu. Hah? Isu lu sekarang sudah kau besar. Indah tahu kau mau tolong kau ah. Munir. Bapa ndak mau melihat barang ini lagi. Paham? Paham. Jelek, aku ndak paham kan kawan. Bapa tak kau nyusah-nyusahkan dirimu mengikutkan si Munir tu? Ngapa kau tanya? Nyusahkan kita ni juto. Tahu kau kah? Ya tu baru keluar. Sentiasa kena perhatikan tu. Membahayakan kita ni juto. Dari dulu sudah kau banjikan si Munir tu ah? Bukan bilang ku banci. Ganya selalu membahayakan kita ni, Pak. Ya kan? Pernah kita ni kena serbu masa sama kita ni kan? Pernah kau kira berapa kali ganda untung kita ni? Masanya ada? Tapi kau jangan lupa jali. Yang merusakkan rancangan kita ni malam itu. Masih kau ingatkan malam itu? Masih? Kenapa? Aku tahu ada yang dah kena malam itu. Terasa aku bah. Macam ada orang kan nganakan kita ni. Tapi semua itu tidak penting lagi. Yang penting sebahagian barang kita ni itu hilang cuma itu saja. Orang yang last kali memegang barang itu. Wow. Bukan aku jelek. Bukan aku. Time kena imbus satu aku lari kereta jelek. Kau tidak ada. Tidak payah kau ceritakan balik. Kalau aku tidak percayakan kau, tidak akan kau masih sama aku sekarang ini. Celik, kau gunakan aku selamanya. Nih. Apa semua ni? Mengapa ni? Selama ni, dah kau tahu kan? Jali, selama ni kau rahsiakan dari aku. Kau sengajakan menggunakan aku. Aku tidak pernah merahsiakan apa-apa dari kau, Munir. Kau juga tidak pernah bertanya. So, aku pikir tak tanya sama-sama paham. Aku menggunakan kau. Tidak kali. Tapi Jelik, barang ni salah apa ni? Siapa cakap? Tahu kan Jelik. Barang ni bahaya bah. Ah ni semua ni. Barang ni boleh merusakkan anak bangsa kita ni. Atau bukan masalah kita ni? Tapi kita ni jual arah diorang kan? Aku tidak pernah maksa orang untuk kembali. Aku tidak pernah menjual barang atau arah penagih. Aku tidak pernah ada urusan sama penagih. Tidak pernah. Aku menjual barang itu ada orang lain. Apa yang akan dorang buat dengan barang itu? Itu urusan dorang. Bukan kita ni. Aku tidak mau terlibat ini lagi jadi. Kan kulaporkan ni semua barang ini. Nah. Silakan. Buat apa yang kau suka. Agatah. Tidak aku menghalang kau. Munir, satu sih akan kuingatkan arah kau. Aku tidak pernah wujud. Yang mengantar barang itu pun kau selama ini. Bukan aku. Bukan aku.
perjalanan yang ku lalui ini, walau berliku dan berduri, dengan tabah tetap ku tempuhi itu semua kehendak Ilahi. Aku masih di perjalanan dalam mengharap sejarah kasih. Luka dan derita, onak dan ranjau, menjadi raksa belikat jasmani. Perjalanan ini mencari suluk kehidupan agar hidup berpedoman mengharap redaan Tuhan agar berakhir satu penderitaan. Aku yakin perjalanan ini tidak hanya terhenti di sini, walau luka tak terobati, kenangan lalu ku sandar di hati. Sandar di hati.